Serius, serius, serius. Oke, aku boleh cerita gak dikit sama kamu? Boleh. Aku curhat. Boleh gak? Boleh. Serius nih? Iya. Ya soalnya, jadi sebenarnya aku lagi galau. Kenapa? Aku baru apa ya, baru putus sama pacar. Jadi mungkin kalau agak sedeng dimaklumi ya. Oh. Tahu sedeng gak sih? Agak sedeng gila. Itu ya agak stres mungkin ya kelihatan ya. Kelihatan gak sih? Iya. Saya kayak orang stres, kelihatan gak? Jadi dari tadi tak perhatikan. Oh gitu. Kalau aku lihat kamu kayak orang susah malah. Kok susah? Susah dilupain. Oke, jadi sebenarnya saya lagi galau. Saya baru habis diputusin sama pacar. Saya diputusin sama dia. Bukan diputusin sih tepatnya. Jadi putusnya tuh karena dia selingkuh gitu. Dia bilang selingkuhan. Selingkuhannya itu orang yang saya kenal dekat. Salah satu teman saya gitu. Dan itu nyakit. Nyakit gak sih punya teman? Punya pacar, pacaran sama teman gitu, nyakit gak? Sakit kan? Ditikung? Iya, ditikung secara halus gitu. Jadi, saya sama pacar saya ini hampir tiap hari gitu, ketemuan, jalan-jalan bareng sama dia, tiap hari lah. Dari pagi, malam, sore, kayak gitu-gitu. Cuman ya, kalau pas dia pulang, sorry nih, saya mau bersihin. Ada. Cuman kalau dia pulang kan jam 10 malam tuh. Saya udah antar pulang ke rumahnya kan. Nah, jam 10 malam tuh teman saya datang main ke sana. Jadi ya intinya dia selingkuh sama teman saya dan itu nyakit buat saya. Ya, itu ceritaku, apa ceritamu? Mau punya cerita enggak gitu? Apa ya? Ya mungkin kamu pernah jadi korban perselingkuhan gitu. Atau mungkin alasan kamu sekarang menjomblo karena apa? Jomblo kan? Hmm. Ya? Sama. Sama-sama jomblo. Ah. Tapi tangan kamu lembut. Tapi enak kalau kayak gini. Ku terima nikahnya. Itu ceritaku. Apa cerita kamu? Ada gak? Kamu jomblonya kenapa? Kuliah tapi sekeliling. Siklus pacarannya gitu-gitu aja. Siklus pacarannya gitu-gitu aja. Ya, dekat, jadian, putus. Dekat, jadian, putus. Dekat, jadian, putus. Iya sih. Dekat, jadian, putus. Iya ya? Iya, kebanyakan kayak gitu ya. Berarti kamu lebih seneng ta'aruf ya? Yang ta'aruf langsung nikah gitu maksudnya. Yang serius. Yang serius. Oke. Okay. Nanti aja karena sekarang kayaknya di umur sekarang lebih fokus ke karir aja sih. Oh, gitu. Kerja. Oh. Aku lihat saya pikir ini apa? Masih kuliah gitu. Kerja sih sambil. Oh, sambil. Oh, kerja. Oh. Jadi lebih fokus ya kuliah sambil kerja daripada terus pasangan berkelahi terus. Kerja di aku mau enggak? Jadi ibu rumah tangga. Pada Tuhan boleh sesayang kenona. Semoga kita kena. Oh gitu. Berarti ini ya, apa namanya? Sekarang sambil kerja. Bagus sih, berarti bagus orangnya. Sambil kerja, sambil kuliah juga. Mengejar ilmu sambil mencari nafkah. Ya, iya enggak sih? Keren-keren. Jarang ada cewek kayak gitu sekarang. Sekarang cewek kalau udah kerja ya kerja gitu kan. Maksudnya kalau udah kuliah biasanya anak kuliahan itu masih kayak manja-manja gitu kan sama orang tuanya gitu. Berarti malah termasuk cewek yang mandiri gitu. Keren sih. Beruntung banget tuh cowok dapat daripada buang-buang waktu pacaran.
penting dipakai iya buat nyalain. Aku pingin nyanyi ini lagunya dari aku buat kamu. Ya, banyak ya. Dengarkanlah wanita pujaanku, malam ini akan ku sampaikan janji suci kepadamu Dewiku. Dengarkanlah kesungguhan ini, aku ingin mempersunting untuk yang pertama dan terakhir. Tahu kan lagunya? Tahu. Buat melamar orang. Oh, iya. Benar. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Lanjut. Gak bisa. Dengarkanlah wanita pujaanku. Malam ini akan ku sampaikan janji suci satu untuk selamanya. Dengarkanlah kesungguhan ini, aku ingin mempersuntingmu yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Akulah yang terbaik untukmu. Keren. Terus lu. Oke, itu lagunya. Itu lagu dari Yop in the Demo. Dan ngomong-ngomong, aku telepon abangku dulu. Sama kali dia datang. Iya, minum aja lah. Enak gak? Manis? Boleh boleh nyoba? Nyicip juga? Boleh. Boleh? Enak? Bentar ya. Tunggu. Iya, enak ya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Enak. Ternyata kopi orang cantik itu enak. Ini gelap ya? Malam-malam gini emang gelap ya? Tahu nggak kenapa malam itu gelap? Karena yang terang itu masa depan kita. Kalau kamu nggak keberatan, mungkin aku boleh minta. Ini WA kamu. Boleh? Boleh. Ya. Jomblo ketemu jomblo. Aman kan? Boleh boleh aku catat enggak? Boleh. Berapa? 51. Ya. Iya. Ini nomornya cantik, Ding. Sama kayak orangnya. Oke dah. Yalah kalau gitu. Habis ini mau ini sih, mau apa? Mau ke pelaminan sama kamu. Enggak serius-serius. Habis ini aku ini sih mau nongkrong di sini sama abaku. Ya, tapi kalau misalnya malah enggak keberatan, mungkin kita nongkrong bareng kali. Kapan-kapan ini enggak mau enggak?
kalau misalnya aku ajak nongkrong? Boleh. Nambah teman juga. Iya sih, nambah teman kan. Kita nongkrong. Kamu suka yang suasana kayak gimana sih? Ke pantai apa ke mana gitu? Kayaknya pantai. Pantai. Oke. Okay. Kita ke pantai ya. Boleh. Deal. Ba da ba.